Keseruan lomba saat merayakan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia juga terjadi di Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Kegiatan diawali lomba menangkap ayam dengan mata tertutup. Pemenangnya adalah peserta yang bisa menangkap ayam. Jadi apa ini? Orang tutup doang, orang dua ini. Ini apa baik? Lomba kemudian dilanjutkan dengan merangkak di bawah meja hingga tarik tambang. Lomba diikuti oleh orang dewasa hingga anak-anak. Menurut panitia, lomba di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini bertujuan untuk meningkatkan kekompakan dan ajang silaturahmi antar warga. Seluruh warga masyarakat RT 02 khususnya di Kelurahan Keteguhan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, kami mengadakan lomba-lomba ini dengan tujuan yang pertama, dari awal bulan kami melaksanakan lomba dari mulai bola kaki, bola tangan sampai dengan hari ini terakhir lomba-lombanya, dan insya Allah malam puncak di tanggal 23. Harapannya yang pertama adalah menanamkan jiwa nasionalis kepada seluruh masyarakat, terkhusus untuk generasi penerus anak-anak, kemudian dan generasi penerus bangsa. Dua, selain daripada menanamkan jiwa patriotisme, agar kelak kami sebagai warga masyarakat ini punya jiwa patriot yang kelak dibutuhkan oleh negara, kami siap. Partisipasi dalam acara 17 Agustus 1945 yaitu penyelenggaraan tahun ke-79. GUT RI yang ke-79 menjadi momentum kebahagiaan buat kami semua yang hadir di sini. Khususnya kepada warga, warga sini cukup senang dan antusias atas event-event yang dari awal, dari 1 Agustus merupakan event yaitu event sepak bola U12 khususnya sekelurahan Keteguhan. Seluruh hadiah lomba merupakan hasil iuran warga. Panitia juga tidak lupa mengingatkan para pemuda dan pemudi terus mengisi kemerdekaan Indonesia dengan kegiatan yang positif. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Satu! Iya, masih mendominasi. Tali putih, tali putih. Iya, naik lagi, om. Sudah. Sudah.